Sebelum konten pagi ini dimulai, Saralia mau menyapa penonton. Pripun kabarnya? Hari ini hari Senin nggih, selamat beraktivitas. Semoga di hari Senin nggih semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Koyok Saralia Mas ya tuwek selalu semangat nggih. Sebentar, Lur. Saralia pagi ini meruput arep nyapa iki. Saralia mau berburu bantal guling kapok. Kalau ada kasur ya Lur ya, di rumah kosong di daerah Sembrono. Ayo Lur, ikutin Saralia. Tapi sebelum Saralia memasuki gerbangnya ya, Saralia mau berdoa dulu. Tapi jangan lupa ya, penonton ikut berdoa ya, dibantu Saralia ya, supaya tidak terjadi apa-apa ya. Bismillah, semoga pagi ini Saralia mendapatkan banyak bantal, banyak guling ya. Dan harapannya semoga di dalam tidak terjadi apa-apa ya. Jadi ini tadi Saralia disili kuncinya. Ya mbak ya, mbak cantik, saya pinjem ya, sebentar ya. Sebentar. Aduh lur, Saralia belum pernah masuk ke sini. Nanti geboknya sebelah ini ya. Sebentar. Waduh, Saralia nggak ngerti kuncinya, tapi tiba-tiba bisa terpilih kuncinya lah. Jadi langsung kuncinya langsung cocok nih. Gak cantik kira bengewang, malah lindung tengok-tengok loh. Sebentar. Iya dulu. Caranya harus dulu ngecek dulu, harus dulu ngomong sih. Mbak cantik hanya di belakang layar. Mbak, sampe newangan aku mbak, mlebu omahe mbak. Aja mok celengak-celenguk kaya wong gak genah sampean iki. Ngecek aku. Isuk-isuk orang sarapan. Wis blakraan mlebu omah kosong ya lho. Sebentar lho. Sekarang dia kok ngecek ke tangannya. Mas kameramen, kunci ini kan tak buka ya mas ya, tapi di dalam ada kletek-kletek ya mas ya. Ini apa ya? Kuncinya di mana mbak? Iki mbak. Bentar ya lu ya. Bentar lu. Bismillah. Terbuka lu sebentar. Sebentar. Sik sabar ya. Sabar. Sampai Saralia lali lur, labelnya gak kecepet lur, tambiannya. Ini baju baru kiriman dari ini, dari adik tersayang. Tak cepat mas labelnya disini. Sebentar ya lur, Saralia gak biasa, bisa ngombe. Dan pagi ini Saralia persiapan ya lur, bawa bawang lur, ya bawang ini. Nyapa mbak sampe goyang-goyang mbak, kayak setengah ini, setengah ngenyek sampai Saralia. Saralia bawa garam ya lur ya buat persiapan. Dan bawa ini. Maaf mas kameramen, ini nih ceklek. Maaf ya mas, ada seper lewat lur. Bawa kocok ini kalau ada apa-apa ya buat penangkal ya. Dan bawang kalau ada apa-apa langsung tak umcalno ya. Terus garam kalau ada apa-apa langsung tak kepiuri ya. Sebentar. Tak mau dicicip Saralia. Alhamdulillah, sebentar ya lu. Sik. Mbak cantik, sama dulu mbak. Sama so mbak. Doakan ya lu tidak terjadi apa-apa. Lampunya mana mbak ini lampunya? Gak ada lampunya dalam. Waduh lur. Sentolop, aku pinjam sentolop mbak. Oh disentolopin, iya. Suun ya mbak ya. Assalamualaikum. Kula nuwun, nyuwun sewu sepada. Aduh kaget aku. Sampu ternyata.
tak buka ya lur supaya agak terang lur. Ini lampunya enggak ada ya, Mbak Yu? Bentar ya lur. Sambil menunggu ini ya lur, dinyalakan lampunya. Soraya mau ke belakang. Matur suwun nggih. Nggih, Tante. Selek tante seneng sekali yang sebentar ya lur. Ini dapur ya, Mbak Yu? Ya. Oh, ini dapur lur. Assalamualaikum. Walah lur, termosnya masih ada ya lur, si api siapa ya yang punya ini, tapi apa entok ya sebentar. Assalamualaikum. Sebentar lur, ini apa nih lur ya? Oh, gelas lur, tak kira ada bantal. Gak ada apa-apa ya lur ya. Ya sebentar, saya tak ke dapur ya. Sebentar lur. Assalamualaikum. Apa ya mas itu ya? Oh ya, ada yang lewat-lewat itu loh. Apa ya? Mbak Yu, sama temenin aku dong Mbak Yu. Tadi kayak ada yang lewat-lewat, apa ya Mbak ya? Ini apa ya lu? Jadi patah nih mas kameramen, lampunya mas. Assalamualaikum. Oh, ini lur. Kamar mandi, assalamualaikum, kula nuwun. Ini lur, banyak ini ya badamnya. Memang ini rumah kosong lur, bertahun-tahun. Berapa tahun mbak juga ditempati? Oh, 5 tahun lebih lur. Waduh lur, Saraya mau maju, sudah dikerumuni badang. Badang itu kayak ini lur, kayak apa ini? Kayak sarang ini lah, apa? Sarang laba-laba ya? Oh, kamar mandi lur. Saraya nggak kesana karena banyak badangnya, laba-labanya ya. Saraya mau ke ruangan sebelah tengah ya. Saraya melakukannya kayak gini lur, karena kenapa lur? Banyak badang. Oh iya lur, Saraya nggak sepatu bot lur. Kenapa lur? Kalau ada apa-apa Saraya so melaju ya. Kalau pakai sandal cepet nanti sandalnya mencolot ya. Sebentar. Iki apa ya Mbak Yu? Ini buat apa Mbak Yu? Oh iya. Oh, buat tidur di bawah ya Mbak Yu ya? Oh, buat tidur di bawah lur. Assalamualaikum. Ini lur. Ini kamar yang dicari Saraya ya. Saraya mau masuk sebentar. Sebentar. Wadidaw. Ini kasur kapok lur. Waduh lur. Kasurnya si apik kok di plastik ya lur ya. Aduh lur, ada sepur lewat lagi lur. Sebentar. Wah, ini lur, ini yang dicari-cari penonton. Bantal kapok model bunder nggih. Urung bantale. Ini kalau enggak salah ini rajutan ya lur ya. Delok lur, apik lur. Apa? Aja komen tok Mbak Yu, ning ngarep layar kene lho Mbak Yu. Kok sik gurung atus, gurung bengesan. Gurung bengesan gurung atus lho katane. Ya gak apa-apa, masuk YouTube masuk dadak brengesan dadak bedakan. Mbak Yu. Ya cek terkenal kayak Mbak Sarah. Waduh. Sarah lihat di puji. Ini bantal ya. Aja ganggu pun Mbak Yu nggih. Sama ganggu aku tok akan mang anak wong syuting ra fokus. Ini bantal ya lur ya, modelnya bunder, bantal kapuk. Apa entuk ya tak kau balik lur. Waduh ini lur ini yang dicari-cari salah liyo. Sebentar ya lur, enak dompet. Gak enak apa-apa nih, tak kira enak duit ya lur. Kalau dapat uang nemu duit kan lumayan ya. Apa? Surat cinta? Yang punya sudah meninggal. Sampai yang gede-gede ya aku, mbak. Gak apa-apa, apik ya. Apik ya, lur ya. Buat lihat ini, lur. Lihat manten, apa show-show gini, lur ya. Apik ya, lur ya. Bagus ya, lur ya. Pokoknya mau gak gini. Mau review bantal kok malah. Lihat action. Lur. Ada ini bantalnya, ada satu lagi ya. Model bunder ya. Model
udah bunder, tapi sawal bantalnya, urung bantalnya, modelnya bukan model bunder nggih, model kotak nggih. Sama nggih. Ini iki sing duwe masih ada ya, Mbak ya? Masih ada tapi sakit lho. Didoakan ya, Lur, semoga cepat sembuh ya. Wah, tadi wah, akeh mbak. Iki njaluk sitok entuk enggak, Mbak ya? Aku, Mbak, apa tak tuku ngono, Mbak? Ngapain tak jual ya medit, Mbak, Mbak? Wanta kayak ini dijual, ini lain tuh tidur, ini apa ayu mbak. Ini bantal kapuk juga ya Lur, bantal kapuk Lur. Ini yang dicari penggemarnya Sarah Leo yang ada di Jakarta. Mas Abu, halo, pripun kabarnya? Sarah Leo dapat ini loh Mas, dapat bantal kapuk jadul motif bunga-bunga. Ini kalau Mas Abu tahu lihat videonya Sarah Lia mesti dijaluk ini, pasti ini. Ini Mas Abu aku dapat. Sebentar, tak masuk di mana ya Lur? Sebentar ya Lur. Wah kayak bantal Lur. Bentar ya Lur. Betul Lur. Bentar Lur. Bantal kapok ya Lur ya. Jalan Lur. Lihatan Lur, jabang balik Lur. Kapuke koyo ngene Lur. Wis parah pol ya. Lembut dan banyak ini Lur, campur sama ini sama lemah ya Lur ya. Waduh. Bantale kali ini ya Lur ya. Modelnya kotak-kotak ya Lur. Koyo ngene lho ya. Dijaluk masuk ora entuk. Bentar. Menang Lur. Aku tak pamitan sama Mbak Ayu yang cantik itu tak bawa wis ngono. Dan ini ada kasur kapok ya, cuma satu digulung karena yang punya sakit sudah memakai spring bed jadi digulung. Keadaannya seapik lho. Seapik ya. Apa yang tak apa ya dia? Oh ada dua lho ini lho. Waduh lho, ada dua kasur ya. Kasurnya ada dua ini. Ini kalau nggak salah ukuran 1 meter ya, 1 meter lebih ini. Seapik ini keadaannya. Jalur mesti gak entuk ya. Entah. Jadi di kamar sebelah sini ya Lur ya, ada berapa bantal? Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, ada 8 Lur ya. Kali ini Sarah Leo gak menemukan guling sama sekali ya. Tapi Sarah Leo arep nggawa bantal yang jadul ini. Gak pamitan sing duwe kan sakit ya. Gak pamitan ambek anake, gak pamitan lagi weh. Iki wis tak sipuk iki wis. Ora ngasem salah iki ya. Ora pamitan ora ngerok bantale ditok. Mbak Jawa tok Mbak sampean Mbak. Aja kemu ayu mabu. Bantal kapok kok watuk-watuk sampeane. Lanjut dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu apa ya dia? Oh gudang Lur. Gudang Lur. Lur, aku nemu sesuatu Lur. Wow, ini Lur. Ini setrika zaman dulu Lur ya. Masih ingat gak Lur? Ini kalau kalian punya nenek, kakek, atau ibu, atau Yangti yang masih ada, pasti tahu ya. Kalau ditanya, ini setrika zaman dulu ya. Ini kalau pakai, kalau nggak salah pakai apa ini? Pakai arang ya, Mbak Ju ya? Pakai arang, ya. Ini Lur, ini zaman dulu ya, Lur ya. Waduh Lur, saatik Lur. Wes, gak enak apa-apa ya. Assalamualaikum, kula nuwun. Lagi ini siapa ya, dia? Lagi ini siapa ya? Ada apa-apa. Waduh Lur, ini lemari jangan dulu ya Lur ya. Wes Sarah Leo kadung gawa bawang, gawa lengong, bukan lengong, bawa ini apa? Uyah ya. Ternyata aman-aman saja di dalam deh. Jadi endingnya Lur, Sarah Leo isu-isu wes mruput berburu bantal guling kapuk
di rumah kosong di daerah Sumberwuni. Endingnya Sarah Liao jipuk bantal kapuk pakai bunga-bunga, tapi nggak pamitan. Jadi jangan lupa aja subscribe, like, dan komen di channel Sarah Liao Deso. Dan jangan lupa selalu ikutin video Sarah Liao Deso yang terbaru. Ente bantal kapuk jadul.